pemberian makan ayam agar cepat bertelur. Yang pertama menggunakan daun pepaya. Terserah masih muda atau yang tua. Yang penting daun pepaya. Diiris tipis-tipis. Dan tahan penyakit. Agar ayam tahan dari penyakit. Agar tubuh ayam sehat. Daun pepaya dicacah kecil-kecil sesuai ukuran atau sesuai selera. Kemudian dimasukkan ke dalam ember. Sedikit masukkan dedak halus secukupnya. Untuk memberikan rasa lapar, rasa kenyang terhadap ayamnya. Dicampur pur secukupnya. Purnya pur 5/11. Kemudian dikasih nasi segar 1 piring atau secukupnya sesuai selera kalian masing-masing. Diaduk jadi satu sampai merata. Kemudian baru dikasihkan ke ayamnya. Dan dicampur sama air sedikit. Nah, ini proses pemberian makan kepada ayam. Tempatnya tempat bekas rosok. Jadi agak berantakan sedikit. Kasih air secukupnya dan diaduk secara merata. Airnya terserah air mateng atau air mentah, yang penting air. Setelah selesai meracik makanannya, sekarang diberikan ke ayamnya. Nah, itu ayamnya udah mulai ngejar-ngejar. Kalau makan kayak gini biasanya lahap sekali ayamnya, teman-teman. Nah, ini proses pemberian makanannya. Nah, ayamnya lahap makannya. Ayam jago, bangkok, sama ayam betina. Nah, ini kandangnya.
ayamnya lahap makannya. Kalau dikasih makan kayak gini, insya Allah ayam badannya sehat, tidak mudah gampang sakit, mudah bertelur dan gemuk, pastinya sehat. Makanan ini di episode guys, ayam lahap makan nih alami. Makanan secara alami, rata-rata pencinta ayam kalau mengasih makan ya kayak gini biar ayamnya sehat. Ayamnya berantem rebutan makanan. Jangan lupa setelah nonton di subscribe agar saya semangat membuat video selanjutnya bertemakan ayam-ayaman, ayam jago dari Bojonegoro. Makanannya dihabis, dijamin.